Saksikan FB Live istimewa bersama Puan Syida. So, dia dah langkah satu step. Dia langkah step stimulation tadi. Okey. Dan dia akan jadi lazy baby. Membincangkan isu-isu wanita dan kekeluargaan. Jadi bila terlampau merajuk pada masa mengandung ni, kalau kita rasa kita sendiri tahu macam kita ni terlampau sangat, jadi kita kena tengok apa dalam pemakanan kita yang kurang, serta berkongsi tips-tips perniagaan. Okey, so yang pertama adalah customer avatar, iaitu kenal pelanggan. Kalau kita tak faham, tahu sikit-sikit je tentang pelanggan kita, bila you all buat iklan kan, selalu fail ya. Jangan ketinggalan setiap hari Rabu dibawakan khas untuk anda oleh LCTV. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Ha, kembali lagi bersama Kak Syida dalam rancangan FB Live istimewa bersama. Hari ini kita ada bawa tetamu yang jauh. Ha, jauh tu. Jauh ni tetamu tu. Ah, tetamu yang jauh dari Shah Alam. Wah, jauh sangat lah juga. Okay, so hari ini alhamdulillah seperti biasa, you all semua sihat? Sihat ke? So, akak harap dengan musim yang tak menentu ni, hujan, panas kan. So, banyakkan makan vitamin, banyakkan minum air masak supaya orang kata apa, kecergasan tu kan. Maksudnya tak ada masalah kesihatan ya. Okay, so hari ni kita tak nak buang masa ya. Terima kasih kerana sentiasa support kami di LCTV ya. Satu rancangan ataupun platform LCTV, platform di mana kita nak berkongsi ilmu ya, berkongsi ilmu. So macam-macam ilmu yang kita akan kongsikan ya, dan bakal kongsikan. Ada ilmu parenting, ada ilmu ilmu bisnes, ada ilmu apa lagi? Berkenaan dengan orang kata apa itu? Motivasi, ada macam-macam. Inspirasi ada. Insya-Allah minggu depan dan minggu satu lagi kita akan bawa ramai lagi tokoh-tokoh yang bercakap macam-macam topik ilmu. Gitu. Ya, yeah? Okey. So hari ni, ya hari ni. Akak sebenarnya topik hari ni sebenarnya sangat dekatlah. Ya, sebab kita ni mak-mak kan. Mak-mak ni sangat dekat, ya sangat dekat. Tapi sebelum tu okey, akak nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini ya. Cikgu Nora Shikin, ya, tutor dan motivational speaker. So, cikgu perkenalkan. Mungkin hai, ramai yang tak kenal lagi ya. Tak kenal ke? Okey. Malu ai. Okey, assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Nora Shikin. Okey, boleh panggil Cikgu Ikin lah ataupun boleh panggil Cikgu kira-kira. Itu trademark Syida bagi. Sebab Cikgu Shikin ni mengajar matematik, Cikgu. Matematik dan account. Begitu kan. Okey, Cikgu lahir anak orang panggil apa? Anak Jati KL. Jati KL. Okey. Tapi lepas dah berkahwin tu berhijrah lah ke Shah Alam tu kan. Jauh kan? 5 kilometer. Okay. Okay. So, saya founder kepada Mumtaz Education, okay, and then dan mudah matematik lah untuk student sekolah menengah. Okay. Okay. Saya adalah premium circle eh, Syida. PC. Saya sebut PC je. Ingat PC, komputer. PC adalah premium. Premium circle. Okay. Apa kata dalam team LC kita ada PC, EXC dan juga MC. Kan siapa yang join team LC, tak lama lagi kita akan buka pendaftaran pada bulan Januari. Sila menabung daripada sekarang. Join. Alamak. Sila beritahu. Cikgu Shikin salah seorang yang buat juga produk, menjual juga produk La Mama. Ya? Begitu. Sebabnya memang target market Cikgu Shikin orang yang HB low. Orang mak-mak yang ada masalah, yang pregnant yang ada masalah HB low. Gitu cikgu. Betul, sebab saya pun alaminya kan. Jadi kita kena kongsilah sesuatu yang bagi manfaat kan. Rasa bersalah kalau tak kongsi ni. Betul cikgu. Alright, okey.
So hari ni kita punya topik cikgu apa ya? Tajuk kita didikan yang terbaik adalah daripada rumah. Bermula daripada rumah. Bermula daripada rumah. Sebelum tu. Ha cikgu, sebelum tu kita suspend. Sebelum tu kita nak kan apa tu? Yalah, semua yang menonton apa tu rancangan kita petang ini untuk share ya. Share, bagi love banyak-banyak. Maklumlah LC tu stand for love connection ya. Yes. Love connection. Love connection. So love. Share love banyak-banyak ya. Share pada kat wall, kat group supaya apa? Supaya engagement kita tinggi and then juga ramai orang dapat manfaat jugalah daripada ilmu yang daripada kita share ilmu. Sebab macam ni. Okey, macam ni ya. Dia cerita dia bila kita nak berkahwin, dia bukan syok masa malam pertama tu berkahwin je. Ha gitu. Dia bukan syok kat situ je. Dia bukan syok kat situ je, tapi yang orang kata paling utama yang perlu ada ilmu ya. Ilmu perkahwinan tu ya betul. Iaitu dan juga yang kedua adalah ilmu parenting. Betul. Ya? Parenting. Sebab inilah yang membawa orang kata membawa apa tu kita panggil kita nak bagi keluarga anak, kita harmoni, itu bahagia. Satu harmoni dan bahagia. Dan sebenarnya didikan kepada anak tu adalah kita dapat bila kita berada di alam satu lagi. Betul. Begitu kan. Okey. So, tolong share banyak-banyak supaya ramai sangat ibu ayah, ibu bapa yang dapat manfaat daripada program kita pada petang ini ya. Alright. Okey. So, berkenaan dengan didikan ya, didikan terbaik daripada rumah ni. Betul. Ya? Didikan terbaik daripada rumah ni. Sebenarnya sekarang ni cikgu, banyak sangat isu-isu kalau kita tengok dekat kat mana? Kat paper dah jarang tengok. Dekat online sekarang ni. Online lah terutama ni kan, dekat internet, dekat mana-manalah kita tengok, dekat TV kan. Banyak sangat masalah-masalah ataupun gejala-gejala yang anak-anak ni ya, anak-anak ni, anak-anak yang baru nak naik, dah orang kata tengah remaja, yang belum lagi yang anak-anak kecil pun kan, banyak sangat masalah yang ya Allah, kalau tengoklah macam dekat sini tak berani nak sebut macam kami ni dekat office kita dekat HQ, HQ kita dekat Gombak. So dekat depan office kita ni adalah kawasan sekolah ya. Kawasan sekolah. So masya-Allah bila tengok kan, kita perhati masa anak-anak sekolah balik sekolah, nak pergi sekolah kan, kita yang tengok ni gerun macam dengar cakap. Saya faham kan. Saya faham Syida sebab lepas tu kan bila makan, bila makan kat sini ada satu je restoran. So bila makan sebelah ni student. Student lah, anak-anak budak-budak sekolah kan. Duk melepak-lepak kan, balik sekolah nak tunggu sekolah menengah, sekolah rendah sama je. Diorang punya cerita tu menakutkan. Cerita dia okey. Kau tengok dah Instagram. Dalam Instagram macam tu. Dalam Instagram kau tengok video dia. Masya-Allah rasa macam Allah. Kalau boleh kita doa. Kalau macam kita waktu kita tengok tu mesti saya faham Kak Syida. Mesti Kak Syida bayangkan janganlah jadi kat anak aku. Sebab kita pun ada anak sendiri. Betul. Ya, begitu. Okey cikgu. Okay. Boleh tak cikgu terangkan orang kata apa sebenarnya kalau kita nak jadi ibu ayah atau ibu bapa, apa mindset yang sepatut ada? Sebabnya saya faham, saya memang faham apa sahaja benda yang yang kita nak buat, tak kira nak buat bisnes ke, nak buat apa ke kan, mindset kita kena betul dulu. Betul. So kalau nak jadi ibu ayah ni, apa sebenarnya mindset apa yang perlu ada? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cikgu mulakan ya. Okey, mindset parents ni sebenarnya kita selalu dengar, orang-orang bisnes pun dah biasa dengar, iaitu mindset ni samalah juga dengan apa yang kita fikir. Apa yang kita fikir, betul Kak Syida? Okey, bila kita fikir ni, benda tu ada, bila kita tengok daripada segi Islam, benda tu ada bersangkut paut dengan doa. Okey, sebab dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata hadis daripada Abu Hurairah, dia mengatakan yang Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, di mana Allah
bertindak mengikut sangkaan hambanya. Yeah. Jadi kita kena jaga apa yang kita fikir pasal anak kita. Uh-huh. Okay, waktu kita pregnant pun kita dah start kena fikir yang baik-baik kan Syedah. Uh-huh. Sebab tu orang tua-tua, uh-huh, dia kata apa? Uh-huh. Jaga perangai waktu pregnant. Oh, jangan betul bunuh binatang, uh-huh, lah. Jangan macam ikan lah, uh-huh, kan. Sebab apa? Kita nak jaga apa kita punya hubungan sebenarnya dengan alam ni. Sebab kalau kita belajar dari segi satu ilmu lah, uh-huh, ilmu law of attraction, lah. Kita menarik apa yang kita fikirkan. Itu kan. Apa yang kita fikir, apa yang kita buat. Betul. Semua tu ada tindak balas. Kita panggil tindak balas kimia untuk kepada kandungan kita. Betul tu ya. Betul. Anak kita ni macam tengok wayang je sebenarnya. Dia tengok je. Walaupun benda tu, dia anak tu dalam perut. Okay, that's why kita orang tua sarankan kalau anak perempuan baca surah Maryam. Bagi lembut. Kalau anak lelaki baca surah Yusuf, handsome macam Yusuf, baik hati macam Nabi Yusuf, kan? Betul tak? Lepas tu daripada mindset tu sebenarnya kita diajar untuk bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Kan kita bersangka baik. Kan biasa masalah apa? Dapat anak kurang sihat. Kita ni kadang Kenapa bila ada yang buang anak. Buang Kak Syedah, saya pernah baca dia buang sebab anak tak sihat. Allahuakbar. Kita sebagai ibu rasa sedihnya, tapi itulah kita tak menghadapinya. Berat lagi bahu dia daripada kita kan. Kita pun tak tahu bila kita menghadapinya kan. Betul. Tapi itulah apa yang saya sarankan, kita kena husnuzon. Iaitu bersangka baik. Alright. Okey cikgu. Yelah kita banyak lagi benda yang topik yang kita nak bincangkan ya pada petang ni. Tapi apa kata kita tengok dulu siapa yang bersama dengan kita petang ni. Ramai. Jom tengok, kita tengok siapa ni. Cikgu baca cikgu. Okey. Muslina. Hai Muslina. Muslina ni kawan sekolah ni cik. Sekolah. Okey. Ni Karus Zaharman. Tuan, terima kasih sudah tonton. Hai Fizan. Ramai pula. Ramai ni. Nadiatul. Nadiatul di Sunnah Herbs. Ya? Okey, siapa lagi ni? Ramai dengan Farah, kita. Azwani, Kak Farah ada. Hai. Azmira, hai. Ani. Ramainya. Hai. Doa ibu paling makbul. Hai Ja. Kan Zaleha. Zaza. Hai. Ramai. Wanda. Hai Wanda. Kan. Gerus. Hai semua. Okey. So you all jangan lupa untuk terus apa tu share dan juga share love tu engagement, sebab kalau love tu lebih tinggi engagement dia. Love connections. Okey. So cikgu, bila kita dah betulkan mindset, kan? Bila kita dah betulkan mindset, maksudnya nak jadi ibu ayah ni pun kena mindset kena betul ya. Betul. Kena mindset kena betul supaya kita dah bersedia, cukup bersedia untuk untuk menghadapi satu cabaran dan juga tanggungjawab juga amanah. Amanah sebab anak ni adalah amanah daripada Allah ya. Okey. Jadi cikgu, apa sepatutnya attitude ataupun attitude punya, maksudnya parents punya attitude. Parents punya attitude. Tadi kan? Kita dah ada sentuh tadi dekat topik pertama tadi. Yang tajuk pertama pula. Poin pertama tadi kita dah sentuh lah. Waktu pregnant kan kita dah jaga dah kan sikap kita dengan orang sekeliling. Ada orang kata kalau orang mengutuk kita jangan balas. Biar je. Nanti kalau anak ikut muka dia pula. Wah, saya pun tak berani nak percaya benda tu kan. Tapi kadang apa yang pernah itu terjadi kan. Sikap anak kita mengikut orang tu. Betul. Tadi kan Kesyidah cakap kita menarik apa yang kita fikirkan. Lepas tu kalau boleh kan attitude kita waktu daripada pregnant lagi kita jaga apa yang kita cakap, kita buat, kita fikir kan. Kita rasa tu pun kena jaga Kak Syedah. Sebab tu apa tu ibu pregnant ni dia skala sensitif dia tu kena kontrol ya. Betul lah. Emosi sensitif yang sesikit terasa sesikit tu kan. Suami lambat balik kan. Padahal hujan tu. Ini pengalaman betul ni Kak. Okey fine.
cakap dengan orang lain. Ha, tak. Okay. Masalahnya tak. Waktu anak pertama yang kedua, saya tak sensitif macam tu. Tiba-tiba anak yang ketiga tu. Pemawakan kot. Satu saya fikir pemawakan ke kan? Tiba-tiba sensitif dengan husband. Husband tegur sikit nangis. Rupanya bila dapat anak perempuan. Memang anak perempuan kan emosi sikit kan? Tegur sikit nangis. Tegur sikit nangis. Anak yang dua lagi tu lelaki. Lelaki. So anak yang ketiga tu perempuan. Okey, baik. Akak, masa pregnant anak perempuan tak adalah pula macam tu. Lain orang lain cara kot. Alright, okay. So, apa dia tu? Apa yang dikatakan dengan didikan terbaik tu datang daripada rumah? Kenapa? Sebabnya kita kan dah hantar dia orang sekolah. Kita kan, kita memang mengharapkan orang kata guru itulah yang mengajar anak kita untuk jadi ada adabnya dengan ialah didikan semua tu kan. Tapi kenapa pula cikgu bagi tahu yang didikan itu daripada rumah? Ha, kenapa cikgu? Okey, sebenarnya kan anak kita waktu daripada kecil lagi daripada saya dah cerita daripada start dari dalam perut lah. Sebenarnya waktu tu minda anak dah start programming. Okey, kita kalau nak cerita dalam bahasa sains susah nak sebut reticular cortex tu kan. Tapi senang cerita ya. Sebab ibaratkan macam saya cakap tadi, anak ni nampak wayang depan dia. Dia tak sedar lagi. Macam kita dah guna minda sedar. Okey. Masa diorang masa cikgu sekarang ni dia menggunakan banyak orang kata perkara-perkara ataupun gambaran-gambaran. Ya, gambaran-gambaran tu diorang tanam di minda sepada sedar. Betul. Sebab zaman kecil-kecil ni minda minda bawah sedar. Ya Allah. Dia memang kuat. Okey. Sebab itulah kita kena jaga attitude kita. Kita jaga percakapan kita. Kita tu ibu bapa lah. Ibu bapa merujuk kepada parents. Sebab sebelum dia nak jumpa orang luar, dia jumpa kita dulu. Baik. Nak pergi sekolah umur 5 tahun, 6 tahun. Sekarang umur 5 tahun wajib pergi sekolah. Yeah. 5 tahun tu dengan kita. Betul. Takkan nak salahkan cikgu dekat sekolah, kawan-kawan kat luar. Betul. Kalau kita dah didik daripada rumah sebenarnya, insya-Allah anak-anak tu diikut. Diikut. Dia dah tahu dah macam kita tak cakap bukan-bukan ataupun kalau kita tengok TV lah biasanya kan kita cepat-cepat patahkan dia punya ingatan pasal benda tu. Cakap dia terjumpa perkataan yang tak baik kan, cakap tak perkataan ni tak elok. Lepas tu kita gunakan ayat-ayat yang menggambarkan macam elakkan tu kan macam kan, jangan cakap tidak tau. Sebab tidak tu jangan tidak perkataan yang negatif. Sebab kita elakkan guna perkataan macam tu. Sebabnya bila kita cakap jangan, itulah yang benda yang nak buat. Betul. Kita kalau boleh kita dari rumah kita dah cakap benda ni tak elok. Lepas tu kita yelah benda agak sensitif. Kalau macam anak perempuan orang kata apa nak jaga lembu sekandang lagi senang nak jaga anak perempuan kan. Itulah bab peribahasa ni memang daripada sekolah lagi tak fail. Kan bagi tahu siap-siap. Agak wadin. Saya cikgu. Kalau pasal skema sikit kan. Memang minta maaf bahasa bab peribahasa ni. Kan. Tapi memang betul. Anak perempuan lagi susah. Jadi anak perempuan ni kita ibu kena rapat lagi dengan anak perempuan. Take attitude kita dengan suami. Sebab mungkinlah kita kata anak kita kecil lagi tak nampak sebenarnya dia dah tanam dalam otak dia. Betul. Sebenarnya kalau saya belajarlah dari ilmu NLP, kita sebenarnya kain betul lah orang tua kata anak tu kain putih. Kita yang blueprint corakkan. Kita corakkan. Betul. Blueprint bukan corak kan. Blueprint. Okay, baik. Kita dah chop dah blueprint kat situ. Nanti besar anak kita sebenarnya dia tak nampak dia buat macam kita, tapi sikap dia tu kalau bila kita teliti balik asalnya daripada sikap kita juga. Okey, baik. Sebab dia dah daripada kecil lagi dia dah tanam ni kan. Bila dia dah dewasa tu, so dia akan ikut lah. Dia akan ikut cara mak ayah ataupun kita lah macam tu. Okey, kita faham. So you all semua, kalau misalkan tak ada soalan, apa-apa soalan kan, boleh apa tu, boleh drop soalan dekat ni, dekat komen. So nanti insyaAllah kalau tu cikgu Chikin boleh tolong jawabkan. Boleh insyaAllah. Hai, ramai ni. Hai Su. Hai, korang suka tajuk ni. Memanglah tajuk ni. Sebab kan bila orang Kashida orang kata kita diajar ilmu perkahwinan, tapi ilmu parenting tak ada ajar di mana-mana. Ya, cikgu kan? Ilmu parenting ni pada akak lah dalam 5-6 tahun kebelakangan ni dia agak famous. Dah famous lah. Tapi sebelum tu memang susah. Memang
jarang dengar kita dengar ilmu parenting. Dia orang rasa kebanyakan mak ayah, ibu bapa dia tak ada rasa ilmu parenting tu adalah satu ilmu yang penting. Ya. Betul betul. Tadi teringat Cik Syida kata kenapa bukan cikgu kat sekolah yang bertanggungjawab kan? Itulah saya kata dekat rumah. Kita didik sifat anak kita tu. Kan macam orang dalam bisnes, kita nak berjaya macam mana pun, kalau Kak Syida sendiri kata, kalau attitude tak betul, macam mana awak nak berjaya dalam bisnes? Attitude sendiri. Sebab kata Dr. Azizan pun, how you do anything is how you do everything. Itu maksud dia. So, besar maksud perkataan tu. So, saya bila saya dengar, oh betul, apa yang kita faham kan. Macam saya PIBG sekolah. Okey. Tapi saya sangat upset lah sebab saya parents. Dalam pada masa saya pun student dekat universiti kan. Lepas tu saya pun ada anak. Saya tak bila tengok kenapa parents sangat macam dia kata menyerahkan 100% tanggungjawab tu kat guru sekolah. Sebenarnya kita sebagai parents yang kena didik anak daripada awal. Attitude anak tu kita yang bentuk. Kan bila dah sampai sekolah tanggungjawab cikgu untuk kira macam kembangkan lagi apa yang dia faham. Bila dia dah faham daripada rumah, contoh perkataan tu tak elok kan, nanti kat cikgu kat sekolah pun ajak akhlak, pasal akhlak kononlah subjek diniah kan, akhlak. Oh dia kata okey lah, betul lah, adab dengan ibu bapa. Eh mak aku cakap betul lah, benda bila berlaku berulang-ulang kali, ada pula bukti, cikgu ajar pula ke sekolah, benda tu lagi menguatkan, dia kata, oh betul, aku tak boleh buat macam ni. Fahamlah kan kenapa kita didikan terbaik tu memang datang daripada rumah. Daripada rumah. Ya? Okay. Cikgu boleh terangkan tak apa didikan yang macam mana yang nak kita bentuk dekat rumah tu? Okay. First, kita kena, kalau boleh kita jaga hubungan dengan Allah lah. Waktu tu, attitude kita, waktu kita solat. Kadang anak kita dah tengok, mak cukup, dengar azan je mak pergi solat. Kenapa? Mula dia tak faham. Okay, bila dia dah besar pergi sekolah, oh cikgu kata benda ni wajib buat. Maksudnya awalkan waktu solat. Okay. Lepas tu dia kata, oh maksudnya benda ni memang wajib buat sebab mak aku pun buat, cikgu pun cakap kena buat, so dia pun buat. Okay, memang permulaannya dia tak faham dia kenapa tak faham kena solat kan. Bila dah besar, walaupun benda tu jadi rutin je, lama-lama benda tu akan jadi habit dia dan jadi dia dah faham dah itu ibadah untuk kita orang Islam. Kemudian benda ni pun, pun sebenarnya menyebabkan macam mana attitude kita tu kan, ini menunjukkan anak kita yang kalau kita macam kita sedih, kita berdoa, anak kita nampak. Okay. Kita menangis je, kita atas sejadah menangis. Kan? Nanti dia tanya, cuba. Nanti mesti anak tanya. Macam anak-anak saya tanya. Umi kenapa Umi nangis? Betul. Umi minta tolong dengan Allah. Dia kata, oh Allah boleh tolong. Cakap, kalau belajar, saya kata dekat dia kan, kalau nak exam, nak berjaya, nak minta kat siapa? Kat Umi? Kat cikgu sekolah ke? Tak, dekat Allah. Sebab dia dah faham pasal dia kata, kena minta kat Allah. Okey, faham. So, didikan daripada dalam sebenarnya. Dalaman. Sebab dekat yang luaran ni, dia orang boleh dia belajar dekat sekolah, dekat mana-mana kan. Tapi kalau dalaman dah kukuh, yang luar tu kan, yang negatif pun tak boleh nak masuk dah. Dia dah ada shield. Okey, baik. Faham. Okey, ini cikgu, kita ada soalan ni ya daripada daripada Kasturi Putih. Saya nak tanya cikgu Syikin, macam mana nak didik anak-anak dengan sempurna bagi ibu bapanya dah bercerai. Ibu terpaksa bekerja pula. Kesian saya, pada anak-anak. InsyaAllah boleh jawab soalan ni sebab saya mengalaminya. Okey. Siapa tu? Dia kalau bagi saya nangis betul-betul ni. Cikgu. Tak, bukan nak buka air. Jawab soalan. Jawab soalan tu. Cuma boleh baca tu dah faham dah. Ada penuh emosi dengan soalan tu sebenarnya. Okey, saya faham tu. Okey, dulu saya cerita sharing sikit pasal boleh, saya. Boleh, boleh. Silakan. Okay. Saya minum air dulu, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Sila. Okey, saya betul waktu ibu bapa saya bercerai, bergaduh kan, Kak Syida, saya menyalahkan ayah. Saya tak nampak. Kenapa? Saya tak nampak kesalahan mak ke atau ayah. Saya memang saya nampak kesalahan ayah saja. Okay, sebab yang berkahwin lain tu ayah.
Bukannya oh, mak, so, betul. Maksudnya salah, nampak salah, salah ayah tu sebab ayah kahwin lain. Betul. Okay, okay, okay. Tapi macam mana cara kita nak didik anak, itulah saya kata tanamkan benda-benda yang baik. Jangan kita salahkan seorang pun. Katalah yang jaga anak tu suami. Suami sebagai ayah, awak jangan kata kat anak-anak mak awak jahat. No. Sebab kena bagi tahu ini takdir. Allah dah tentukan hidupan macam ni. Kena faham orang katalah orang dah kahwin ni boleh je berpisah. Tapi hubungan ibu dengan ayah tak boleh. Tak boleh cakap. Tetap ibu korang itu tak macam tu lah. Dulu saya memang tak faham benda tu. Tapi bila saya dah berkahwin kan kita menghadapi masalah sebenarnya kan. Rupanya barulah, rupanya tak ada salah siapa pun. Sebenarnya salah kat diri sendiri. Kita sebab salah satu, saya suka tengok salah diri. Jangan sangat tengok salah orang. Kan, betul tak? Betul orang lah, sebab bila kita macam ni kan. Satu jadi empat lagi. Empat lagi ke kita. Kan. Betul tak? Gitu. Alright, okay. Awak baik tengok cikgu-cikgu baik. Tengok ada musik-musik kan, marah orang. Marah producer kita kan. Producer kita okey ya. Okey, petang ni. Alright, okey. Okay. So, apa tu? Jadi macam mana? Macam mana kita nak didik? Macam mana? Itulah saya kata didik. Jangan orang kata jangan salahkan kedua-duanya ya. Jangan. Sebenarnya kena tengok juga punca penceraian tu macam mana. Tapi sebelum penceraian tu tapi berlaku, sebab sekarang ni macam soalan tadi yang daripada Kasturi Putih ni, dia bagi tahu sebab ibu dia terpaksa bekerja. So anak-anak kat rumah kan macam agak macam mungkin maksudnya terbiar ke macam mana tu. Itu memang saya akan ambil juga cakap Syida ni memang saya punya orang cakap apa tu? Role model sebenarnya. Yelah, sebelum masuk LC saya dah tengok kat Syida dulu kan. Avon lah kan, apa-apa lah kan. Benda tu tak, dah jangan percaya cakap-cakap. Rendah diri kat Syida ni kan. Okay. Kenapa? Lepas saya suka bila Kak Syida kata apa, quality time dengan keluarga. Okay, baik. Even saya ada contoh seorang kawan yang anak dia sangat berjaya, sangat menghormati orang tua. Walaupun dia dah bercerai, dia mesti berkawan baik. Itu saya kata sebenarnya ibu bapa yang bercerai tu, dia yang sepatutnya kena jaga attitude dia depan anak-anak. Even though kita dah bercerai, nanti bagi tahulah minggu ni dekat rumah mak ya. Jaga diri, jaga makan ke apa kan. Kemudian bila hujung minggu, tak salah buat aktiviti yang sama. Betul. Berjumpa. Takkanlah baru bercerai nak jadi musuh. Dulu time musim ke, macam belangkai tu melekat. Kan, tak nak keluar ni baru bercerai je bukan ada masalah kita kalau nak, maksudnya jangan masukkan personal matter dengan masak dengan anak-anak. Kena fikir anak-anak punya perasaan. Itu saya cakap balik-balik kita punya poin-poin tadi kan, jaga attitude kita, percakapan kita semua. Baik. Maksudnya kalau misalnya kata parents yang bercerai ni sebenarnya bukan masalah. Orang kata nak jaga anak, nak didik anak tu bukan jadi satu masalah kan. Ya, betul cikgu. Sebab kita sendiri macam orang kata yalah, macam maksudnya macam tadi cikgu cakap pasal quality time tu kan. Betul. Sebenarnya bukan orang kata sebenarnya quality time tu bukannya kena sentiasa bersama dengan anak ya. Betul. Bukan sentiasa bersama, bukan 24 hours dengan bukan, anak. Bukan. Tetapi kita orang kata quality time tu adalah masa yang sangat berkualiti. Tak kira lah kalau 1 jam, 1 jam lah. Kalau 3 jam, 3 jam lah. Macam contoh macam Kak Syida kan. Kak Syida jauh lagi. Anak-anak kat Pahang. Cikgu Ikin lagi lah. Isnin hingga Jumaat ke kerja. Sampai pukul 5 petang. Balik pergi mengajar tuition lagi. Lepas tu Sabtu Ahad pergi kelas full time kan. Dari pukul 8 ke pukul 5. So quality time tu memang waktu malam hari Sabtu dan Ahad tu. Waktu tu lah cikgu ajak dia orang pergi tengok wayang. Kita tengok dia orang main. Ajak lah main lah apa-apa, Saidina ke apa kan. Benda yang bersama buat, yes, bersama, aktiviti bersama. Betul. Okay cikgu, kita nak jawab lagi, ada beberapa soalan lagi. Banyak ni. So tapi kita nak rehat sekejap ya. Nak bagi peluang cikgu minum air dulu. Kita ada goreng pisang kan. Alhamdulillah kan, ada pisang. So abang itu so kita rehat dulu sebentar. Kita jumpa selepas ini. Okay. PC Star Training ni memang sangat best. Saya cakap sendiri daripada experience saya, sebab kita diberi tas-tas yang memang tas tu adalah ilmu proven.
oleh founder? Pengalaman paling best bila saya join Sista Training ni adalah dalam masa 2 minggu pertama tu. Masa ni memang Kak Syeda dah berjaya cungkil saya punya big why. Kenapa saya nak join MC, kenapa saya kena buat bisnes. Tu memang Kak Syeda berjaya cungkil, which is saya memang sebelum ni saya tak dapat cari. Apa yang Kak Farah dapat daripada training PC Star tu sendiri, dia bukan sahaja mengajar kita ilmu untuk membuat bisnes, tapi tim yang ada dalam LC itu sendiri. Daripada sesi sharing yang setiap ahli dalam LC itu buat, dia sebenarnya ada ilmu bisnes, ada ilmu perkeluargaan, ada ilmu kerohanian. Dia sangat bagus, dia push kita on the limit. Boleh ke tak boleh, kita kena buat juga bagi boleh, walaupun kekangan masa. Dalam PC Star Training tu, semua perkara basic dan juga lubuk-lubuk di mana mencari customer tu diberitahu kepada semua PC. Dan ada di kalangan PC yang punya bisnes yang lain, dia boleh juga mengguna pakai ilmu yang dia dapat tu untuk bisnes tu juga. Maksudnya dia boleh berkembang. Tak adalah orang cakap bisnes copy paste kan. Selain dropshipper, dia akan dapat copywriting panjang-panjang, gambar cantik-cantik, lepas tu copy paste, copy paste, copy paste. Kadang-kadang ada setelah dropshipper dia dah rasa down bila penjualan dia tak capai target ataupun dia tak dapat jual lah dia punya produk kan. Tapi kita dalam family ni, LC family ni, bila kita tahu ada masalah macam tu, kita sama-sama berhenti tangan, berganding bahu. Kita bagi tahu jalan macam mana, kita tunjuk satu-satu macam mana lah, apa langkah yang perlu kita buat, action plan dia. PC Star Training di LC adalah di mana semua orang yang nak berniaga mesti join supaya mendapat cara dan teknik yang betul untuk berniaga. Jadi kita boleh jimat masa, kita boleh jimat duit dan kita boleh kumpul duit dengan cepat. Jom sertai PC Star Training bersama LC! Saksikan FB Live istimewa bersama Puan Syeda. So, dia dah langkah satu step. Dia langkah step stimulation tadi. Okey. Dan dia akan jadi Lazy Baby. Membincangkan isu-isu wanita dan kekeluargaan. Jadi bila terlampau merajuk pada masa mengandung, kalau kita rasa kita sendiri tahu macam kita ni terlampau sangat, jadi kita kena tengok apa dalam pemakanan kita tu yang kurang. Serta berkongsi tips-tips perniagaan. Okey. So yang pertama adalah customer avatar, iaitu kenal pelanggan. Kalau kita tak faham, tahu sikit-sikit dia tentang pelanggan kita, bila you all buat iklan kan, selalu fail ya. Jangan ketinggalan setiap hari Rabu dibawakan khas untuk anda oleh LCTV. Kembali lagi kita kan cikgu, alhamdulillah kan dapat makan goreng pisang. Sedap. Sebut kat Syeda orang tak dapat. Minta maaf lah kami itu dulu. Okey, so cikgu kita sambung kembali perbincangan kita, topik pada hari ini iaitu didikan terbaik bermula daripada rumah ya. Datang daripada rumah tu sendiri ya. Okey, so saya percaya ramai sangat yang menonton petang ni adalah seorang ibu dan seorang ayah ya. Okey, walaupun anak dah 8 orang, jangan rasa ilmu parenting ini adalah dah terlambat untuk kita belajar. Okey. So cikgu, ada lagi soalan ni. Boleh saya bacakan tak? Okey. Tadi daripada Kasur Putih, yang ni sekarang ni Cik Ano tanya, mak-mak ni kadang-kadang sabarnya dah habis sabar. Ni orang Johor ke apa ni? Dah habis sabar. Soalan lebih kurang macam atas tadi. Oh, macam tadi. Nanti kita jawab. Macam mana nak bagi cool anak dan maknya sekali. Lebih kurang lah soalan tu. Okey, soalan pertama tadi berkenaan dengan kalau anak tu tak dapat sesuatu. Ini soalan yang bawah yang tadi. Ada juga soalan dia yang lebih kurang ni. Nak tanya soalan, kenapa ya kadang-kadang, ini daripada Suhadah Nordin. Nak tanya soalan, kenapa ya kadang-kadang ada sikap anak bila tak dapat sesuatu akan pijak-pijak.
atau pukul ibu. Mak ai ganas ya nak. Umur anak tu lebih kurang 3 tahun lebih. Mak ai kan. Macam mana ibu patut hadapi situasi tu? Boleh kita jangan tengok pada masalah, kita tengok pada penyelesaian. Solution dia. Mula kita kena kaji dulu. Kenapa anak jadi macam tu? Kan? Kemungkinan besar kita dah ajar dia. Dah ajar daripada kecil apa dia minta dapat. Kita sendiri, ibu, kita, sebagai ibu dan ayah. Itu saya kata attitude kita kan. Konon-konon nak sayang sangat anak tu. Konon waktu tu gaji besar kat Syida. Kan bila anak minta toys tu, bagi waktu tu, belikan je waktu tu. Lepas tu bila time kita dah mungkin keadaan sekarang, kewangan dah semakin lagi. Maklum ekonomi tak berapa sihat sekarang. Esok minyak naik lagi. Oh, esok minyak naik. Wah. Kan? Wah, mesti esok minyak naik. Okay. I bagi tahu ke sini. Jangan marah. Okay. Kan? Bila dah keadaan macam tu, ada masalah kewangan kan, kita ni akan sedikit emosi. Bila anak minta, kita dah macam Tu. Kita tak boleh nak bagi pada anak. Sebenarnya itulah. Puncanya apa? Puncanya kita yang ajar anak. Maksudnya kalau anak nak apa-apa, kita yang bagi. Kalau anak-anak boleh kan, itu kita yang bagi. Betul? So bila anak tu tak dapat, dia merontak lah. Yelah, sebab dia kecil lagi. Dia tak pandai berfikir lagi. Tak faham kan. Lepas tu kita dah ajar benda tu. Selama ni aku minta dapat, aku dah minta dapat kan, tiba-tiba tak dapat. Mestilah dia memberontak. Betul kan? So saya bagi solution. Cara dia, kita perlu anak kan, sama juga dengan soalan yang last tadi tu kan, yang Cik kalau anak tadi marah-marah kan, ibu bawa bertenang dulu. Betul. Dia ada teknik dia. Okay, teknik dia kita panggil breathing, pernafasan syukur. Ataupun pernafasan redha. Okay. Sebelum ni cikgu dah ajar dah dalam live. Cikgu ajar. Kita buat sama-sama. Okay, mula-mula kita tarik nafas. Tarik 2 saat. Hembus tu 8 saat dengan mengucapkan. Hembus tu dekat hidung ke dekat mulut? Mulut. Okey. Tarik nafas, bahu jangan gerak tau. Bahu dia tarik, jangan gerak. Nafas tu patutnya perut kita yang kembung, bukannya tarik masa kita tarik tu. Kan? Okey. Okey, letak tangan kat sini. Dekat hati. Dekat hati. Dekatnya hati. Lu connection kan? Okey, letak tangan di tarik, sebelah sini ya. Tarik nafas. Ni kalau okey, kita teruskan juga. Okey, tarik nafas. Okey, tarik nafas, hembus tu 8 saat. Okey, dengan mengucapkan astaghfirullahalazim. Okey, cuba try. Semua cuba buat. Semua buat deh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik nafas. Hembus sampai sebut astaghfirullahalazim. Okay, apa yang anda rasa? Adakah anda tenang? Rasa lebih hati, relax. Hati anda lebih rasa dekat dengan Allah SWT sebenarnya. Okay, waktu tu sebenarnya doa kita lebih makbul. Sebab kita dalam keadaan alfa. Waktu tu kita doa, ya Allah, lembutkan hati anak aku. Lepas tu sambil tu ambil anak, kalau anak lelaki, saya ajar. Kalau anak lelaki, kan ni bahu dia, ni leher dia kan. Okay, kita pegang dekat belakang ni, kita gosok, peluk dia. Ini leher anak, dan kita gosok. Tapi kalau anak perempuan, kita pegang dekat kepala dia. Dekat bahagian kepala. Yes. Kenapa cikgu? Kenapa dekat lelaki yang dekat? Saya tak pasti Kak Syida. Tapi memang itu yang saya belajar lah untuk buatkan anak tu cool. Sebenarnya okay, kita peluk dia. Maaf, terbalik. Anak lelaki yang pegang kat kepala, anak perempuan yang kat bahu. Kita just pegang ni kat belakang ni. Kalau anak lelaki, kita pegang kepala. Bagi dia cool down kan. Lepas sambil tu, bila dia cool down tu, dia pun dalam keadaan alpha. Okay kan, dia tengah menangis kan. Lepas tu kita cakap dia, nanti Umi beli ya. Sekarang Umi belum dapat duit lagi. Jangan cakap tak ada duit. Itu doa juga tu kan. Cakap kita belum ada, belum lagi, belum sampai lagi kan. Nanti dah ada, Umi belikan. InsyaAllah. Cikgu tadi kan, masa cikgu buat ajar letak kat sini kan, saya teringatlah dekat anak perempuan saya tu. Dia biasa ke dia bila lepas solat dengan saya, ini just share je lah. Dia lepas solat dengan saya kan, dia akan berdoa lah. Dia berdoa cara dia lah, dia belajar dekat sekolah kan. Dia letak kat hati ni, kata, wahai hati, wahai hati, jadi dia bercakap lah, tenangkanlah, macam tu lah, terlupa dah skrip dia, tapi betul. Dia ada skrip dia, betul. Dia belajar dekat sekolah kan, macam
Oh macam tu ya. Dia macam tu ya Aisyah. Dia kata macam itulah Ustazah Hajar dia cakap gitu. Sebenarnya bila kita pegang kat situ, kalau betul-betul dalam keadaan kita tenang kan, kita akan rasa degupan jantung. Setiap degupan jantung tu, cuba kita sebut Allah. Allah. Kalau kita cara berzikir kita betul, itu cara yang sebenar. Kita tarik nafas dan kita berzikir. InsyaAllah kita punya zikir tu mesti bermakna. Okey. Maksudnya tak adalah orang kata zikir dengan sia-sia. Kita akan rasa rapat dengan Allah sedekah. Betul. Okey. Ha, ni ada lagi soalan cikgu kan. Ini apa tu? Okey. Ada kebanyakan kes ibu atau bapa nampak berlebih-lebih ni daripada dalam, Alif Jimmy Bakers ya. Berlebih-lebih dalam menunjukkan sayang pada anak yang baru lahir. Dalam erti lain, anak dapat adik baru. Macam tu. Kesian so, dan ini sedikit sebanyak mungkin mengganggu emosi anak. Apa pendapat cikgu? Okey. Itulah saya kata. Kita kena fahamkan dia. Okey. Adik kecil lagi kata. Dulu kan, cerita kat dia. Kita biasanya anak lebih senang faham dengan keadaan kita storytelling. Yes. Okey. So, kita storytelling kat dia. Cakap. Katalah anak tu nama Amir. Amir, Amir tahu tak waktu Amir baby dulu macam ni lah Umi layan Amir. Sekarang Amir kena bagi peluang kat adik pula. Terasa Amir dah rasa ni. Umi tak cakap Umi tak sayang Amir. Cakap Amir kan dah pandai makan sendiri, minum sendiri. Adik kena suap. Kita cerita storytelling dalam bentuk storytelling. InsyaAllah anak akan faham. Sebab dia membayangkan, dia dapat bayangkan bila kita berstorytelling ni. Dia bila kita berstorytelling, keadaan manusia bila kita berstorytelling dia akan berfikir. Bila dia berfikir dia suka tu, bila dia berfikir, ingat bila dia start berfikir, dia dalam keadaan alfa dan cerita tu masuk dalam otak dia sebenarnya dan dia akan mula faham. Oh begitu ya. Patutlah suami saya cerita pula kan, suka cerita anak dia suami ada, kan. Ada tengok. Dia suka bercerita dengan anak dia kan. Maksudnya bila dia suka bercerita dia bercerita lah kan. Contohnya macam hari apa tu abang Aisyah hari tu abang masa kecil pun macam ni juga. Suka dia jadi anak pun dia bertanya. Dia suka. Kena macam dekat Syedah. Saya pun kalau ambil anak kita, kita nak hilangkan stres anak kat sekolah. Macam anak saya dia sekolah integrasi. Jadi daripada pukul 8 sampai pukul 4 kat sekolah. Kita tahu dia dah stres. Kan jadi bila dia balik naik je kereta, kita tanya dia, hari ni makan apa kat sekolah? Cikgu ada cakap apa-apa tak? Ada main tak? Main lari-lari dengan kawan. Siapa kawan baik dia? Kalau kita tak ada topik, tanya kawan baik dia siapa. Kena tanya, kena ambil berat. Tanya ambil kalau berat. Boleh biar dia bercerita. Bila dia bercerita tu, dia akan jadi cool down sebenarnya. Dia release lah. Betul. Okay. Alhamdulillah kan. Okay cikgu. Itulah kita tunggu. Kalau ada lagi soalan kita ni kan. Ni ha, kasih puji. Masya Allah. Sayang sangat cikgu Syikin dan Kak Syedah. Allah Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Rafidah cakap betul-betul. Kena buat macam storytelling. Bukan je nak menulis. Ilmu nak parenting. Wanda cakap ilmu parenting sentiasa kena top up. Especially zaman sekarang banyak sangat cabaran. Masalah zaman kita cerita pasal masalah disiplin anak-anak zaman sekarang lah. Sebenarnya dia mereka bukannya masalah disiplin tapi kekurangan kasih sayang. Siapa? Adab sebenarnya. Oh adab, yes. Itu yang saya kata adab tu kita ajar daripada rumah, bukan guru yang kat sekolah yang kena ajar. Kita sebagai ibu apa yang patut ajar? Budak sekarang memang kurang adab. Sungguh serius. Sebab itulah bukan masalah adab ni, bukan sebab disiplin je Kak Syedah. Itulah jadinya bila pelajaran makin merundung-merundung, pelajar-pelajar Malaysia katalah soalan kebat susah. Bagi saya soalan kebat tak susah. Zaman kita dah ada kebat Kak Syedah. Oh iya ke? Tak cuma tahu. Dia tak namakan dengan kebat tu. Yelah sebab saya cikgu kan. Saya faham. Yang matematik tu kan. Dari zaman dulu dah ada kebat. Kenapa nak kata cuma kebat? Tak dinamakan kebat. Tak dinamakan dengan kebat. Bagi saya bagusnya kebat ni sebab dia mengajak anak kita berfikir. Berfikir macam dia lagi kreatif. Kalau macam ni macam hujan. Tengok kalau hujan lebat ni satu teknik. Tiba-tiba nampak hujan bagi tak apa-apa. Teruskan. Waktu hujan lebat, waktu tu waktu keadaan dunia atau bumi ni tengah alfa. Jadi kita waktu tu berdoa lah yang baik-baik. Betul. Jangan pula time hujan bergaduh dengan suami. Boleh gitu. Macam-macam manusia zaman sekarang ni kan. Itu yang saya kata adab kan. Sama dengan anak-anak kita dekat sekolah. Apa masalah kenapa apa kurang ajar dengan cikgu kan. Bagi saya sebenarnya adab tu. Adab tu. Adab
ketika berguru tu. Yeah. Ha, saya suka nak tekankan sebab saya seorang guru. Ha-ha. Sebelum saya nak mengajar home tuition tu, sesi pertama adalah saya bagi motivasi. Kalau puan rasa saya tak sesuai dengan anak puan, tak apa. Sesi pertama tu memang free. Oh. Saya nak tengok attitude dia. Kan? Saya kata kena jaga adab dengan saya, kan? Nak jaga adab dengan ibu bapa. InsyaAllah ilmu tu mudah sampai. Sebab ilmu bila kita jaga adab, dia ada kena-kena dengan rezeki, kan? Ya, betul. Kan, rezeki ni bukannya duit. Orang nampak rezeki je duit. SS. Kan, sebenarnya rezeki tu ialah SS Syida Said, tau. Okay, fine. S yang ada tanda tengah tu. Okay. Kan, rezeki ni adalah kasih sayang, dapat kawan-kawan yang baik, dapat mentor yang baik macam ni pun rezeki sebenarnya. Jadi jangan anggap rezeki je semata-mata duit. Duit semata-mata. Betul. Kita nak hidup berkat, kan? Ya, betul. Okey, so cikgu, kalau kita tengok ada apa-apa soalan lagi tak? You all tanya tau, tanya je. InsyaAllah kita boleh ni. Okey. Kalau tak ada soalan, kita nak ajar teknik lah sikit. Okey, baik cikgu. Tak sabar ni. Kan yang waktu kita punya poin yang pertama, mindset kan? Sama juga sebenarnya kita boleh visualize kan anak kita tu nak jadi macam mana. Cara dia, okay, sama lah. Cikgu, sebelum cikgu ajar teknik kan, kita nak minta dia orang ni share, cikgu. Share macam dulu. Kurang share, jangan bagi love banyak-banyak. So kalau suka you all nak teknik daripada cikgu Syikin, ya, minta share banyak-banyak dan juga bagi love. Tak nampak naik love. Share lah kat grup-grup kawan-kawan awak, kat grup-grup jual tu, insyaAllah tinggi. Cikgu bagi teknik. So love ya. Kalau nak teknik buat. Mana love, mana love tak kan? Tak untuk love tu. Yelah, dah bila connection. Alright, okay. So cikgu boleh teruskan. Okay apa tekniknya? Teknik dia, okay, kita kena visualize. Okay, kita suruh anak kita yang visualize. Sama ada anak visualize atau kita. Okay. Kalau nak suruh anak yang visualkan tu, okay, waktu dia tidur, sebelum dia tidur, perasan tak kalau kat luar negara, dia bercerita. Ya, betul. Baca buku cerita. Tapi kita boleh ubah. Kita ajak dia sebelum tidur kan, kita ajak dia baca doa tidur. Betul. Okay, baca surah Al-Fatihah. Sebenarnya dalam keadaan tu, alpha brain anak tengah on. Wave dia tu kan alpha kan. Waktu tu lah senang dia nak visualize. Waktu tu lah kita kata, nanti dah besar, tolong agama, kan? Jadi ustaz ke, kalau kita ingin nak jadi ustaz kan, benda tu akan tanam dalam Minda separa sedar dia. Sebenarnya bila dah benda tu ada dalam otak kan, badan kita automatik akan nak tak capai benda tu. Macam kita dah ada impian atau matlamat dalam bisnes kan, kita nak juga capai benda tu kan. Sama juga dengan benda tu lah. Dia kata, oh aku sebenarnya, dia macam menganggap, oh aku sebenarnya imam. Katalah kan, ada kes cerita, saya tak pasti ya, cerita viral tu kan, betul. Mak dia asyik sebut dia imam. Marah pun sebut imam, betul. Kan, lama-lama jadi imam dekat Mekah. Alhamdulillah. Kahwin kan dengan apa, anak, yelah, anak imam kat sana. Raja. Nampak tak makbulnya doa ketika waktu alfa sebenarnya. Adalah beberapa waktu alfa, waktu mandi, waktu hujan lebat, sebelum tidur. Waktu sebab mandi tu, pun sama waktu, juga. Sebab tu selepas mandi pun sama. Kita kan tu quality time dengan anak lah, betul, tu kan Syida. Betul. Kan lepas mandi kan kita lap badan dia sampai tu kita kata, anak baik tak? Anak baik kan? Kata nama dia macam anak saya ni nama Putri kan? Saya kata, Putri baik tak? Putri baik. Sayang Umi tak? Sayang. Macam tu je. Semua nak benda nampak simple, tapi sebenarnya sangat powerful. Macam berharga lah untuk anak tu ya. Betul. Wow. Tengok tu teknik-tekniknya ya. Dah dua teknik lah. Tadi pernafasan redo kan? Pernafasan dan juga teknik alfa. Apa kita panggil cikgu? Teknik apa tu kita panggil? Itu visualize. Visualize. Tapi visualize ni dia akan apa nak cakap? Dia menjadi ketika waktu-waktu alfa. Maksudnya sebelum tidur, masa hujan lebat, masa mandi dan kan? Waktu tahajud. Tahajud ni untuk mak ayah lah, takkan anak bangun tahajud kan. Okey, faham. Okey, apa lagi? Ada lagi tak apa-apa cikgu teknik apa yang teknik tak ada sebenarnya. Cuma kalau nak jadi parents
yang berkualiti. Sebenarnya cikgu suka panggil parents yang berkualiti, okay. Sebab bila kita berkualiti, insyaAllah kita pun akan melahirkan anak-anak yang berkualiti, okay? So ada dua benda yang cikgu nak tekan kat sini, okay. First, kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Okay, jaga solat. Lepas tu bila kita nak buat sesuatu tu, buat kerana Allah. Kita jaga anak, amanah ni, yeah. Kan? Janganlah kata penatnya aku nak jaga dia, kan? Eh, apa ni meragam-ragam. Saya faham kalau anak dalam pantang pun dah sebut benda tu. Saya dah pernah terdengar, kan? Sebab dia tak cukup tidur, dia marah anak yang kecil yang baru lahir berapa hari tak faham tu, kan? Kan? Lepas tu takut, kan? Betul. Sebab bila kita sendiri tak ada tak ada attitude yang baik macam tu, tak berkualiti, kita akan lahirkan anak-anak. Itulah masalah, kan? Kita lahirkan anak yang ni, lepas tu anak ni tengok kita punya attitude yang tak mampu baik, dia pun melahirkan anak ni. Anak pula tengok attitude dia, makin lama makin worse, makin buruk, bukan makin baik lah, kan? Lepas tu kalau boleh jaga solat sunat lah. First kali solat duha. Orang kata solat duha ni, Kak Syida, tarik rezeki. Tapi betul? Bagi saya sebenarnya solat duha lebih kepada bersyukur kepada Allah SWT. Ya, betul. Sebab dalam surah Ibrahim ayat 7, okey, la ishkartum, la azi dan nakum. Okey, iaitu bila kita bersyukur, Allah tambah lagi. Kita bersyukur, Allah tambah lagi. Lepas tu rajin-rajin kalah. Kalau hari Sabtu Ahad tu, janganlah dua rakaat je, buatlah sampai 12 ke. Lagi lagi kita bersyukur, lagi Allah tambah. Betul. Kan kita nak, kan? Kita bukan kata kita nak rezeki. Bila mindset yang salah adalah bila buat duha je sebab nak kaya. Betul, kan? Salah. Kita biar tak kaya, tapi kita dalam hidup keadaan keadaan harmoni, bahagia, kita tak akan rasa susah, insya-Allah. Alhamdulillah. Semuanya cukup, Allah dah cukupkan. Betul. Kan? Allah permudahkan je, kan, segala urusan kita. Lepas tu kita kalau kita nak berdoa tu, saya cakap tadi, ada sebut tadi, kan, tahajud. Jagalah tahajud kita, kan? Kalau dengan cik abang tu, pandai-pandailah awak bangun dulu. Biasanya orang lelaki ni, dia suruh kita bangun dulu. Dia takkan bangun dulu, kan? So kita bangun dulu, and lepas tu baru kita bangunkan dia. Sebab tahajud kena buat seorang-seorang, kan? Dia tak boleh ada orang lain. Kan? Kalau boleh yang itu, memang saya sarankan sediakan satu bilik lah khas untuk solat. Sebab kita nak dekatkan diri dengan Allah. Kadang kita terganggu, kan? Terganggu dengan itu, apa bunyi televisyen anak lah, betul, kan? Dengan mak tengah masak. Betul, kan? Betul, cikgu. So kita nak orang kata bersendirian, ya, bersendirian dengan Allah. Ya, alright. Ada ke soalan? Itulah, kita tengah cari soalan. Ni Jah cakap, bukan soalan ni, anak penat main pasal golek-golek atas silam. Tapi bila Jah zikir, terus peluk, terus tidur. Betul. Itulah salah satu teknik juga. Kita tak nampak, kan? So kita cari soalan. Macam tak ada. Kalau tak ada, kita pergi ke point last lah. Dan yang terakhir, kita kena jaga hubungan kita dengan keramat hidup. Faham. Tahu tadi ke kita keramat hidup dengan, tu siapa? Itulah siapa, cikgu? Ibu bapa kita lah. Betul lah. Betul lah, kan? Okay, sebab ibu bapa kita ni sebenarnya, kalau tanpa diorang, siapalah kita? Lahir ke kita kat dunia ni? Terus jadi manusia? Tak ada, kan? Betul. Ada orang, dia dah macam yalah, zaman orang cakap zaman teknologi, kan? Teknologi, tapi WhatsApp pun tak mak, kan? Alasan mak tak pandai guna telefon. Yalah tu. Mak ai tak pandai guna telefon. Lagi teruk. Lepas tu kan, cara kita sebenarnya, mak ayah kita ni macam Kak Syida, kan? Kak Syida dengan Aikin, agaknya bila dah besar nak ke anak bagi duit? Tak sebenarnya, kan? Mungkin sekarang kita fikir duit tu penting, tapi bila dah besar sebenarnya makin kita sunyi, kan? Kita nak bahagia je dengan anak. Ya, anak datang melawat kita. Mungkin kita sebagai anak, bawalah. Kita dah tahu dah, kita dah tua. Cuba bayangkan kalau kita tua. Ya, anak-anak tak ada, anak dah kahwin lain, tinggal kita, sedih tak kita, kan? So kita bayangkan macam tu. So kita buat daripada sekarang dekat anak, insya-Allah anak akan layan juga yang sama dekat kita. Bukannya nak bagi duit pun. Alah, setakat bila balik salam celok-celok duit RM50 pun mak dah senyum dah, kan? Bukannya nak minta ribu-ribu, minta rumah banglo ke apa. Betul, kan? Lepas tu kita datang melawat, lepas tu gembirakan hati orang tua. Lepas tu waktu salam, bila dia dah gembira,
tu waktu tu kita minta lah. Panggil mama ke, ibu ke, ayah ke, ibu, ayah. Kami ni tengah berbisnes gitu. Minta lah doakan yang baik-baik. InsyaAllah. Kan? Doa. Dengar kan tu. Gitu. Nasihat cikgu. Itulah cikgu. Okey. Ini ada soalan daripada Tuan Bri. Tuan Bri Hashim. Okey. Tetamu kita yang sebelum ni, ya. Orang sekarang banyak teori pasal jaga anak. Kalau kita guna teori orang lain untuk didik anak kita, berhasil ke? Gitu. Teori macam mana tu agaknya tuan? Teori yang macam mana tu kan? Orang sekarang banyak sangat. Yelah macam-macam. Kata contohnya, contoh teori apa ya? Contoh katalah, okey, makan kena makan sama-sama. Tak boleh makan seorang-seorang kan? Mungkin pada dia, ini saya tak tahulah pada teori. Tuan Beri. Mungkinlah okay. kan sebab nak tunggu tuan di jawab. Sebenarnya bagi saya, kekeluargaan ni, dia tak ada satu ilmu spesifik sebenarnya. Yes. Asal kita rasa benda tu boleh merapatkan hubungan kekeluargaan. Macam makan sesama tu saya rasa sunnah Rasulullah. Ya, yeah, betul. Saya sendiri Kak Syedah makan dalam talam sama-sama. Alhamdulillah. Memang dia ajak anak. Mula-mula saya rasa macam pelik lah. Sebab saya walaupun lapor adik-adik, kita orang tak makan sesama. Lagilah saya ni memang suka duduk dalam bilik. Last study je 24 hours sampai time makan pun terlepas. Ini budak pandai. Ish, okay. Tak ada. Okay, last tu kan bila makan bersama suami ajar macam tu. Makan dengan anak-anak dulu. Mula-mula makan bersuap je dengan dia. Bila anak dah besar sikit, tak ada pun kami. Macam saya suap anak macam tu je lah kan. Tapi bila anak semua dah besar, daripada makan sendiri, kami makan dalam talam. Tu saya rasa macam something yang lain sangat. Lain. Lepas tu sekarang anak pun dah semua dah pandai solat. Bila lepas solat tu mula-mula diorang macam segan. Bila saya cium pipi diorang kan. Yelah dah besar kan. Saya cium pipi diorang cium pipi saya. So saya rasa macam lain. Tapi lama-lama benda tu jadi macam wajib pula kan. Bila tak cium rasa lain, tak nak cium ke? Macam tu lah kan. Teori bagi saya, mana yang baik kita ikut. Maksudnya tak ada teori yang spesifik yang orang kata yang ini mungkin yang untuk dia mungkin baik, untuk kita mungkin tak. Betul. Kan sebenarnya acuan ataupun macam mana nak didik anak tu bergantung kepada kita. Dan kita pun sebenarnya bergantung kepada mak ayah kita yang dulu kan. Cuma bila kita dah ada ilmu, mungkin mak ayah kita dulu tak ada ilmu. Okey, so mungkin yang ini kita sekarang ni dah banyak top up ilmu, ilmu parenting, ilmu apa-apa, dan itulah kita terapkan kepada anak. Betul lah cikgu? Betul. Tak pernah terlewat pun ilmu parenting. Yes. Okey cikgu, kita sebenarnya masa terlalu mencemburui kita. Rasa je sekejap je kan? Sekejap je. Topik best. Itulah cikgu. So memang setiap kali kita punya rancangan di LCTV ni, platform LCTV ni, banyak membincangkan isu-isu tentang kekeluargaan, tentang bisnes, tentang banyaklah kan, tentang kewangan, tentang banyak-banyak perkara lah ya. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bawa seorang lagi tetamu istimewa iaitu Ustaz Ashraf. Ustaz Ashraf yang topik pada minggu hadapan adalah bisnes patuh syariah. Ini khas kepada anda yang sedang berbisnes ya, yang sedang berbisnes yang nak tahu apa itu bisnes patuh syariah kan. Apa macam mana nak buat bisnes patuh syariah ya. So you all semua kena tahu kena dengar, kena wajib kena, tau. Kena tonton pada hari Rabu, ya. Hari Rabu macam hari ini ya, tapi jam 9 malam ya. Dan jangan lupa juga cikgu ya. Jangan lupa juga like page LCTV sebab tahun depan kita akan bawakan rancangan ini ke dalam page LCTV. Bukan lagi di wall akak. Bukan lagi di wall akak. So kita akan bawa rancangan ini di LCTV dan juga jangan lupa subscribe YouTube LCTV juga ya. Doakan kami ya. Doakan kami di LC untuk bawa tetamu-tetamu yang hebat-hebat macam Cikgu Syikit. Allahuakbar. Yang bawa
yalah, doakanlah kami dipermudahkan, ya, dipermudahkan, ya, sebab macam pada bulan 12 nanti kami akan umumkan tetamu-tetamunya, ya, insyaallah semua dah penuh, ya, dah full. Full house dah. Sekarang bila orang sebut LCTV je, orang dah tahu. Gitu. Alhamdulillah, ya. Okey, so itu sahaja untuk kita kata-kata terakhir, cikgu. Acuanlah anak anda, okey, bermula daripada rumah, kerana baik buruk anak anda tu daripada anda sendiri. Gitu, sentap kot. Sentap tak. Okey, itu sahaja daripada kami, saya Kak Syida dan Cikgu Syikin, ya. Nak mengucapkanlah, ya. Nak mengucap macam selamat hari raya pula, kan. Tak, maksudnya nak, orang kata nak mengucapkan semoga segala urusan anda dipermudahkan, ya. Doakan yang baik-baik sahaja. Sekarang ni musim hujan, ingat cikgu cakap ini adalah alfa, ya. Waktu paling doa makbul. Ya, betul. So itu sahaja daripada kami di LCTV. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Saksikan FB Live istimewa bersama Puan Syida. So, dia dah langkah satu step. Dia langkah step stimulation tadi. Okey. Dan dia akan jadi lazy baby. Membincangkan isu-isu wanita dan kekeluargaan. Jadi bila terlampau merajuk pada masa mengandung ni, kalau kita rasa, kita sendiri tahu macam kita ni terlampau sangat. Jadi kita kena tengok apa dalam pemakanan kita tu yang kurang. Serta berkongsi tips-tips perniagaan. Okey, so yang pertama adalah customer avatar, iaitu kenal pelanggan. Kalau kita tak faham, tahu sikit-sikit dia tentang pelanggan kita, bila you all buat iklan, kan, selalu fail, ya. Jangan ketinggalan, setiap hari Rabu, dibawakan khas untuk anda oleh LCTV.